Wapkap bro, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chest lagi-lagi dan lagi ya. Karena banyak banget yang request ke gue pakai ini si Harper ya. Makanya kita pakai aja guys. Tapi gak sekarang. Gua lagi pengen mengalir lagi aja guys, mainnya gak tau kemana ntar ya. Mau itu komenernya atau gak kombonya juga gimana ntar aja. Pengennya sih gua tetap ke Austus ya, cuman di band mulu kan. Dan kemarin pas gua pakai itu yang mirror-mirroran, gua gak dapet type budget juga lagi. Ya kalau misalkan Austusnya di band, paling kita main ke Silvana-Silvanaan aja lah ya. Kita pakai ntar si Limpanggung kan, waktu itu gak kesampean mulu tuh malah jadi si Min Sitar. Kita lihat aja yang di bandnya siapa nanti guys. Okay. Thank you banget udah mampir kesini, kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video, let's go! Aduh gak di band ini si perkutut guys. Udah saatnya kita pakai ini ya. Semoga aja sekarang dikasih tight budgetnya nih. Yang pakai ada 4 orang termasuk gua ya. Sisanya Angela-Angelaan sama Wan-Wan juga ditambah Tars. Dan ini Angela ikat-ikatan nih, jangan sampai lupa ya. Kita bawa keguranya guys. Kegura kita ambil dulu. Aduh keburun semua orang guys. Si Bangke ya cepet banget tangannya. Yang penting gua dikasih aja purify ntar kan. Nah ada juga nih spice apoy tuh. Dah kita jual yang lain. Bawa ini hero harga murah nih. Termasuk ini solid aja deh. Kayaknya gua gak bakal terlalu mentingin dulu pick pertama sekarang guys. Takutnya di itu Fatbox juga kagak ada hero legendnya juga kan ya. Mending kita main dulu ke mage-magean nih kayaknya nih. Dikari sama spice apoy di awal. Cuma enaknya ke mage sama mystic sih. Tapi gua gak dapet keguranya nih guys. Dan semoga aja gua dikasih nih purify ya. Jangan sampai enggak nih. Penting banget ini mah, penting banget. Yuk purify please. Ser. Ya dikasih juga purify-nya si Bangke. Retri aja lah udah. Seh. Level 2 Karina nih ya. Kita jual lagi deh. Sama gua jual lagi si Odette nih kali ya. Odette terjual udah guys. Masukin hero harga murah. Termasuk spice spoil level 2 gak bakal gua jual tapi ya. Kita carry dulu sama spice spoil nih. Nah, ketemu sama si Angela. Langsung yang ikat-ikatannya dikasih ke gua nih si Angela. Udah gak ada purify, dapatnya retri kan. Hero cuman 2 biji. Kill 1 bisa kali? Gak bisa tuh. Masih gak mampu. Oke, 9 damage itu ya. Yuk mage. Magenya juga gak nongol guys. Kalau gua masukin spice poi doang nih, dapat magenya atau enggak ya pertanyaannya. Takutnya malah dapat immortal guys. Dahlah bodo amat, gua tetap ke mage nih ya. Gak bakal gua ke astro walaupun bisa nyari dari si Zaz tuh. Nah, ini orang yang pakai ini perkutut juga nih. Menang gak sih ini dia ya? Cuma 2 hero guys. Aduh bisa sih harusnya, yuk. Melenceng angin. Cakep, masih bisa untung. Wah, kayaknya gua bisa pick pertama sih kalau kayak gini nih. Kayaknya ya 7 damage itu kan. Sisa 84. Aduh masih ada yang di bawah gua guys. 80 tuh. Ujumaris. Mage please, mage, mage. Nah dikasih juga magenya dah. Kita bawa magenya ya. Jangan yang mana-mana. Kita masukin lu Karina sama tank si Kentung. Sama ini si Vale lagi deh. Pice Poi itu ya. Dapat juga ini harga murah meriah. Udah kita koleksi aja dulu nih sekarang nih. Tetap enaknya ke mage sama mystic guys. Cuman gak dapat kayak gurannya nih. Semoga aja ntar gue dikasih ya. Oke. Nih orang main perkutut juga ya. Tapi mainnya kayak gini anjir. Gak ngerti gua. Main win streak banget nih dia guys. Gak ngincar kayaknya ya. Gak ngincar di Fatbox juga kayak gua nih. Dan dia gak bawa sama sekali. Lihat tuh magic kristalnya masih ditahan. Gak tahu apa yang bakal dia bawa ntar nih. Seh. Sisa 74. Tetap yang paling bawah Uzumarill guys. Nah kan gak ada hero legend tuh. Tapi ada buku. Buku dulu deh. Dibawa bukunya. Bawa concentrate lah guys. Bodo amat sama penurun carrier ya. Okay. Nah spice-spice-nya datang. Please kasih gua blessing ini ke immortal ya. Ser. Kemana tuh? Hah, ke immortal bener guys. Jadi gua gak usah pakai Karina kan kalau kayak gitu. Dah kayak gini aja tuh. Ada Mia kita bawa. Up level dulu. Masukin lagi Karina deh. Dah tinggal cari Kegura sama satu mage lagi nih. Buat nyalain keempat. Tetap gua jadi level 3 nih spice point-nya guys. Ini orang main ke ruby-rubian ya. Mampu gak sih nih spice point gua 2 biji kok. Yuk mana angin angin. Pada gerah tuh angin angin. Wey tiup tiup. Aduh nyup si kentung dua-duanya si Bangke. Bisa gak sih ya? Ruby, ser. Sekali lagi. Sah. Ah, pecah rubinya tuh guys. Masih ada immortal. Sah. Benedetta level 2 ya. Bawa dulu. Dapat satu mirror lumayan kan nih. Roll lagi. Adanya masih temple tuh guys. Kini mistiknya bukan Kagura ya. Cuman lumayan juga buat kita ini farming nih. Bawa dulu deh. Termasuk Benedetta nih tuh. Ketemu sama kayak ginian. Dapat jas lagi lumayan. Gak butuh Kagura secepatnya nih ya. Dan sampai terlalu kece nih guys. Dan 63 misalnya tuh. Dan sepoi-sepoi jangan lama level 3 nya nih. Yuk sahabat. Aduh ini gak modar dulu Layla wey. Kalian dulu si Layla. Kelarin. Kelarkan kelarkan. Laylanya kelarkan. Lama bet. Nah kayak gitu. Angin lagi. Seh. Masih gak ada rasanya guys.
Santai, sabar ya, 12 damage nih. Sisa 51 tuh. Ada Rock Solid kok sama Tide Budget nih, tenang guys. Okay. Tide Budget si bau-baunya dikasih nih ya. Ser. Mystic Awaken gak butuh, Steady Crowd lumayan. Sunny Post kita roll, Tide Budget. Aduh, gak dapat guys. Ya udahlah, kita bawa yang paling atas lagi ya. Ekasinya kayak ginian nih. Cari aman. Ada Zas kita bawa. Odette juga lumayan nongol tuh. Yuk, mana gua butuh Kegura. Kegura kasih Kegura. Ada Chou lagi bawa. Wah, ada ini si Gwyn guys. Gwyn Mage boleh kali ya. Kayaknya sih wajib diamankan dulu nih yang si Gwyn, sumpah nih. Lele tak dulu deh. Kita bawa Gwyn ntar guys. Gwyn Mage juga lumayan sih iya ya. Ser. Dikasih Winter juga tuh kan. Enak. Kita sikat nih Winter. Seh. Ada Odette lagi ya. Mana Kegura? Karina bawa dulu, kita jual lagi. Kegura, di sini mah Kegura. Ada lagi Odette kita bawa. Mana Kegura? Kegura. Spice Boy level 3 tuh guys. Dapat lagi klon 1 ya. Gwyn masih gua tahan nih. Setelah kita masih farming-farmingan guys. Soalnya Mage juga kurang 1 nih ya, gak nongol nih. Ini orang main Spice Boy juga tuh. Untung punya gua level 3 ya. Si penurun carrier juga. Lebih enak sih tetap ke Lunox sebenarnya kalau jadiin Mage nih. Cuman ya gak masalah, adanya Gwyn kita sikat aja ya. Nah udah kelar tuh face pointnya, ayo. Udah kelar juga, cakep. Wah masih bisa menang gua guys, enak nih. Udah 5-1 lagi darah tuh. Sama kayak si abang yang ini. Ser. Gua butuh Kagura tetap ya. Kagura. Ada Chou lagi kita bawa. Kagura. Kagura. Masih gak nongol guys. Sombong banget, harga 3 padahal. Hey, Kagura mana? Kagura. Ada lagi Kentung kita bawa. Kagura. Kagura. Nah Kaguranya nongol guys. Kita keluarin udah nih tempel sama jasnya tuh ya. Tetap jadi ke Mystic. Dan ini Mage udah 4 sekarang kan. Dan gua belum ngerol nih, sabar guys. Kita perhatiin dulu matchnya aja lah. Yuk, Spice Boy beraksi. Untung banget nih Spice Boy ini blessingnya ke ini si Immortal ya. Enak guys, dia tuh level 1 meng-carry-carry. Sisa ini si Odette. Aduh, lupa scrollnya belum gua kasih ke Kagura guys. Sebet lagi, udah kelar jasnya, enak. Apa gua bilang nikmat? Yang salah nih Spice Boy. Ser. Kita cari lagi hero murah nih sekarang ya. Roll lagi. Ada lagi Gwyn tuh ya. Roll lagi. Ada Karina lumayan. Dapat lagi mirror tuh. 2 Gwyn kita koleksi guys. Kita roll lagi sepuasnya, hayu. Kalau sampai ini Gwyn level 2 di sini, gak paham gua. Ngerestui banget nih muntung. Kegura datang juga tuh. Tadi dulu sabar deh. Kita tonton dulu guys. Tenang. Gak ada tie-by-nya juga bisa agak mending ya. Kita agak nyantai gitu. Dengan ini kekuatan Spice Boy level 3. Ini gua lihat tuh. Di carry-carry guys. Gak melulu mesti ke Astro tuh ya kalau kalian main ke ini perkutut nih. Dan harus enak kayak gua nih, kayak gini nih. Blessingannya ke ini Immortal, nikmat guys. Tuh masih menang kan. Sekarang gua dikasih Hero Legend atau enggak nih ya. Kalau enggak udah Gwyn aja jadiin Mage nih. Wah ada si Gord guys. Di bawah gak sih? Aduh diambil. Aduh kalau kayak gini apa ya. Tak dulu, bingung gua. Gwynever in action dah, udah guys. Jadiin Gwyn nih ya, Gwyn Mage. Okay. Blessing gak tuh Gwyn gua? Gak blessing juga lagi si Bangke. Malah yang blessing siapa tadi ya? Kegura anjir ke Mystic. Bawa dulu Angela dah, kita jual. Remura, Yura murah. Ada Mia lagi lumayan. Yura murah. Nongol lagi Chou lumayan. Taruh lagi ada Kegura. Aduh Keguranya mesti gua reset dulu nih ya. Mengganggu sekali nih ke Mystic guys. Takutnya malah lupa gitu gua. Kayaknya gak usah ditonton dulu kali ya. Gua pengen roll nih. Udah lah gak usah ditonton tuh. Kalau dulu sepuasnya nih. Udah menggenting soalnya guys. Udah nih petbox kedua ya. Kita cari lagi hero murah meriah jajan awet nih. Ser. Nah nongol Angela lumayan. Blessing kita buang dulu. Roll lagi ada Kentung. Roll lagi-lagi ada Karina lumayan. Tuh kan masih menang, apa gue bilang guys. Kekuatan Spice Boy. Ser. Hero murah lagi kita koleksi, ayo. Udah dapat lagi klon tuh kan. Roll lagi. Roll lagi. Tapi gua ini jangan salah ya, bisa dapat Hero Legend sekarang kan nih. Dari ini si runenya kan tuh. Semoga aja keluar si Gord juga kan, jangan salah guys. Kayaknya yang dipakai dulu nih klonnya nih. Yodora level 2 ya udahlah kita bawa ya, walaupun agak mahal tuh. Gak butuh Ayabus Way dah, kita ngerol-ngerol dulu lagi. Bodoh amat sama matchnya, gua pengen ngerol dulu. Nah nongol lagi Karina tuh. Gila harga murah udah pada abis kayak gini ya. Laku keras guys. Ya mau gimana lagi ya. Orang yang mainnya juga 4 orang nih. Ini kayak ini perkututnya nih. Kayaknya gua kalah tuh ya lawan si Gord. Tadi dulu guys. Bodoh amat lah sama matchnya tuh. Tuh kan lawan si God, ser. Masih bisa menang anjir. Woi. Kekuatan Spice Boy bener guys. Jangan ditanya keasliannya nih ya. Sumpah tuh enak banget Spice Boy. Gue masih menang. Masih berapi-api lah tuh. Okay. Yo, rune Hero Legend nih please. Rune Hero Legend. Somsen gak usah. Yang bawah juga gak perlu. Aduh, kalau tetek enak. Tapi gak langsung dapat guys. Roll dulu deh. Sah. Nah, Grand Entrance mantap. Please, God. Kasih gua God. Dikasih.
versinya Getot, guys, kita pakai udah ya, gak usah pakai Brodsky. Getotnya enak banget ini, bos. Dah, up level langsung tuh. Getot mage berarti ini. Blessing juga, guys. Sesinergi sama Sepoy-Sepoy lagi ya, nikmat. Udah goodbye itu ke si Gwyn-nya nih, dapat Getot gue enak. Kayaknya udah mulai-mulai bisa gendong sini Getot gue, guys. Ada Bloodwing kita bawa, ada Winter kita ambil. Form gue ada 1 2 3 4 5. Wah, kurang satu lagi, guys. Yuk, bisa yuk. Level 3 secepatnya nih, please. Ada murah, please. Cau juga dapat. Udah level 3 Getot gua kok kayak gini, guys. Kita kasih ya 1 2 3 4. Aduh, penuh anjir. Ser ser. Udah jadi juga Getot level 3 tuh. Rasakan, rasakan. Udahlah, kita gak usah ngerol, guys. Getot gua udah level 3. Darah juga masih 51 nih. Penyelamat bangsa, sumpah barusan dapat Hero Legend ya. Sekali loncat langsung kelar. Sini harusnya, guys. Diloncat, ayo. Loncat. Udah kelar tuh kan. Walaupun masih kena ikat dulu nih. Sisa ini si Lunox doang ya. Gak bisa Lunox, gak bisa. Tebel nih Getot gua, tebel banget. Jadi sih bisa, guys, ke 6 mage sama ini 6 immortal nih. Tinggal kita sabar dulu aja up level ya. Udah gak usah ngerol-ngerol. Nikmatnya tuh berapi-api sejambul. Berarti kita bisa keluarin dulu ini si mistiknya nih. Nyalain dulu ke 6 tuh kan immortal. Enak. Sepoy-sepoy tetap di pojokan kita jaga ya. Depannya Mardi sama ini Bedeneta. Udah kayak gini aja tuh. Up level 2 kali apa, guys? Gaskeun up level 2 kali biar masih nyala ini si mistiknya tuh ya. Nggak nyari lagi mage 2 biji nih. Hah, udah cukup juga ngerol kok, udah enak ini ya. Ini orang apa level 3? Gue penasaran yang pakai gore tadi guys udah level 3 atau enggak ya? Yang pakai si perkutut juga tuh. Yuk loncat Gatot yang lama wey. Loncat dulu. Loncat satu kali. Udah kelar tuh apanya ya. Gak bakal mempan tuh Wawan. Ngapain. Loncat dua kali. Udah ngekill lagi. Ser. Nongolnya kayak ginian ya. Karina boleh kita bawa dulu, guys. Kita ganti aja apa nih. Sekali nyari duit. Kayaknya gua gak usah pakai ini Karina juga sih ya. Udah jual aja, guys. Nah, kita pakai si Arlott nih biar agak ada TB depannya tuh. Sepoy-sepoy masih di pojokan, kita amankan. Nih orang udah catch rate, dia bawanya ke ini si Joy ya. Joy Astro nih. Sekali loncat harusnya rata sih sama Getot, guys, tenang. Loncat. Anjir gak kelar, guys. Nanti CC ini si Bangke. Anjir suren, guys, itu. Pick item terakhir. Udah, kita gak usah lihat hero ya. Udah gak ada kemungkinan buat jadi bintang 3 kok, guys. Paling cari item juga item apa lagi nih ya. Lempar-melempar deh, boleh buat Sepoy-Sepoy. Yuk, dikasih juga tuh kan, enak. Sepoy-Sepoy juga kita harus manjakan nih level 3 misalnya nih. Okay. Ser. Masih gak dikasih mage ya, roll dulu. Mani mage. Nah, ada juga Selena ya. Kita bawa deh ntar, guys. Nih orang yang pakai Brodsky dia ya. Odet level 3 tuh. Tuh nempel kayak gitu, sekali loncat langsung rata sih tuh. Lihat sama si Brodsky-nya, guys. Wajib nih. Diloncat. Langsung kelar, lihat tuh. Sisa Brody doang pojokan, wey. Masih level 2 juga kok. Apa sih mahjogging aja gak tau gue, guys. Loncat lagi. Udah kelar kamu, bang. Bilang si abang. Mage. Mana mage setelah lagi. Yus lagi. Nah, Esther nongol juga, guys. Dah, kita keluarin ini si Benedetta sama ini si Alpha ya. Arlo taruh depan tuh. Ya udah sih, kalau mau nyalain ke WM paling satu lagi ya kita up level tuh kayak gini, guys. Tadi ada yang punya penurun carrier sih. Nah, ini dia nih baru gua omongin ya. Jangan sampai ngehit dulu tuh si Getot, wey. Pada ngumpul juga tuh enak, guys, kayak loncat nih. Untung gak si Getot dulu ya. Loncatin. Pulang kamu. Ini masih hidup, wey. Non carrier-nya tuh berbahaya, berbahaya. Kelarkan. Udah kelar ditonjok, guys. Sisa 30 kamu, bang. Okay. Nah, Alucard boleh, guys. Bentar ke WM-nya ya. Dan gue butuh Valentina nih. Biar nyala juga ke Quad Master kan tuh. Kita perhatiin dulu lawan deh, guys. Ini yang barusan ya. Yang ini main ke Mage juga. Lunox level 2 Mage tuh. Yang satu lagi Gore level 3. Guys, yang ini tuh di kanan ya. Menyemprot ke belakang nih. Bodoh amat lah kita lawan pakai Gatot. Buku lumayan sih ya kalau dikasih nih. Penting banget nih buku, 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 buku. Buat Gatot gue biar loncat langsung nih. Udah gak butuh clone, gue buku sama glowing kali yuk. Ser. Ada concentrate kita bawa. Ah, buku dikasih, guys. Enak. Valentina. Adanya Aurora ya. Aurora kita bawa dulu deh. Ganti si Estes nih, guys. Alucard masuk. Kita pecahin. Getot pakai dulu buku ya. Yuk, Valentina. Valentina. Gak nongol, guys. Ini harga-harga murah udah gue jual aja lah ya. Udah gak nyari mirror juga kok. Nah, Alucard level 2 lumayan tuh. Tinggal Getot gue harus melompat ini ya. Melompat yang tinggi. Lawan dulu ini si Lunox Mage, guys. Diloncat, loncat, wey. Satu kali. Langsung rata hantu-hantunya tuh. Sisa si Lunox, guys. Jangan sampai loncatnya ke situ pale dulu ya, Getot gua nih.
Nah, mumpung bersatu tuh dua-duanya, yuk kelarkan sekaligus. Malah jogging tetap kayak biasa. Seh, kelar kamu Lunox, kelar. Tonjok. Anjir, mau tembus, guys. Mengerikan, winter. Anjir, winter udah kepake ya. Ah, untung masih bisa menang. Bilang kamu, Bang. Oke. Okay. Valentina. Darora lagi yang ada tuh. Kayaknya gua bakal ketemu si Gord yang ini sekarang nih, guys. Dia punya bebonekan 3 biji lagi, lihat tuh ya. Gordnya ngeflicker nih. Berarti kita taruh semuanya di kanan deh ya. Yang punya item di kiri udah, guys. Semuanya di kanan tuh, gua satuin. Gak ketemu dulu lagi nih, malah ketemu si Sepoy-Sepoy penurun carrier nih ya. Loncatin dulu tuh Sepoy-Sepoy. Aduh, kesini dulu lagi. Hantunya udah pada berteparan. Sisa Sepoy-Sepoy, hayo. Loncat. Kelar kamu Sepoy-Sepoy. Ah, double kill, guys, enak. Okay. Ini line up yang barusan ya. Tiga besar kita lawan itu si Gor level 3, ditambah juga yang barusan Mystic Mage, guys, level 3 Kigura tuh. Diloncat hantam sama Getot, gua langsung pada kelar ya. Dan jangan lupa ini Sepoy-Sepoy juga berjasa banget, guys. Dan lagi-lagi gua gak dikasih ini tight budgetnya ya. Kalau gua gak lagi record tuh suka dikasih padahal, guys, itu kenapa ya? Cuman gak masalah juga sih, gameplaynya juga beda dari kemarin kan. Kalau yang sekarang kayak gua bilang kan, gua incer dulu menang-menang ngandelin si Sepoy-Sepoy dan terbukti juga efektif tuh. Ditambah juga seperti kehokian dapat juga Gatot dijadiin mage kan, bintang 3 juga.